KRI France Kaisipo 368 dengan kehandalan sensor yang dimiliki, secara aktif berkontribusi membangun gambaran taktis udara dan maritim sebagai hal krusial dalam pemenuhan pelaksanaan tugas sesuai mandat Persatuan Bangsa-Bangsa. KRI France Kaisipo 368 dinilai berhasil menyelesaikan persoalan lintas batas demi terjaganya perdamaian di daerah misi. KRI France Kaisipo 368 juga sukses memberikan pelaporan aktivitas udara militer sehingga memberikan gambaran komprehensif dalam pengambilan keputusan penanganan insiden di perbatasan. Kinerja luar biasa KRI France Kaisipo 368 dalam deteksi dan pelaporan ini mendapat pengakuan dan apresiasi dari Head of Mission atau Force Commander Major General Aroldo Lazaro Saenz. Kesuksesan tersebut mendasari MTF Commander Rear Admiral Dirk Gartner yang berkebangsaan Jerman mengunjungi KRI France Kaisipo 368. Kunjungan ini merupakan kesempatan pertama kali Rear Admiral Dirk Gartner menyaksikan secara langsung kemampuan kapal yang handal, prajurit yang profesional, open-minded dan tangguh. Serta performa impresif yang belum pernah disaksikan sepanjang karirnya sebagai perwira angkatan laut.